Paket Asia. Paket Asia. SD 167. Kami dari SMP Negeri 43 Kabupaten Tegal, kelas 8 A kelompok 1. Silakan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Melani Putri. Saya Emil. Nama saya Adelia Nugreni. Dan yang di sana Emil Haika. Ya. Nama saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada bagaimana sikap siswa-siswi kebersihan di depan sekolah SD ini. Oh, mengenai kebersihan SD kami. Jadi, Mak, pihak kepala sekolah, siswa, guru-guru, dan komite beserta orang tua siswa, pertama sekali kami dari pihak sekolah mengadakan rapat agar bekerja sama menjaga lingkungan sekolah ini. Yang pertama mengenai sampah terutama ya, Dak. Memang sekolah kami ini terlihat tidak ada sampah. Itu pertama sekali diterapkan oleh sekolah atas kerjasama untuk tidak memperbolehkan anak membawa jajanan yang menggunakan bungkus plastik. Jadi, dan pihak ke kantin pun begitu. Di kantin, pihak sekolah menyarankan agar kantin tidak menjual makanan yang berbungkus plastik. Boleh anak membawa makanan bekal dari rumah, tapi bungkusnya silakan ya dibuat di rumah, makanannya masuk ke tempat bekalnya, contoh bontotnya ya, nah, masuk ke situ, bawa ke sekolah, bawa air minum. Jadi intinya sekolah tidak memperbolehkan baik guru, baik orang tua, baik siswa, terutama tidak memperbolehkan membawa sampah plastik. Bagaimana Bu cara guru-guru menerapkan kebersihan di sekolah ini dengan siswa-siswa? Ya, bagaimana kami guru-guru menerapkan kepada siswa agar tetap menjaga lingkungan sekolah? Ya. Pertama, memang gerakannya nak dari guru. Guru itu kami guru-guru di SD ini selalu datang lebih awal. Contoh kalau kami masuk 7.15, guru-guru diusahakan
jam 7 sudah tiba di sekolah, nak. Nah, kurang dari situ juga ada guru yang tiba, kan. Jadi guru tetap mengontrol terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kontrol terus. Itu yang pertama sekali, kesadaran guru untuk datang lebih awal dari siswa. Iya, disiplin, tetap menerapkan agar apa yang dibawa anak tidak membawa plastik. Nah, itu terutama. Yang berikutnya, setiap saat jika memang perlu siswa dinasihati karena melanggar aturan, pertama kami membuat aturan itu terlebih dahulu tadi yang pertama dah, kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dan kami kerjasama. Jadi kami menegur siswa yang memang betul-betul melanggar peraturan itu, membuang sampah sembarangan, tidak ikut piket lingkungan sekolah. Kami menegur dengan memberikan sanksi. Tapi sanksinya bukan berbentuk apa. Contoh, sanksinya apa? Tidak mengikuti sampah di lingkungan sekolah. Kami menyuruh siswa tersebut membawa pupuk kandang. Atau menyuruhnya kembali lagi mencari sampah di sekitar lingkungan sekolah ini dengan jumlah yang ditentukan guru. Contoh, 5 harus ketemu. Jadi besok-besoknya dia jerak. Dia tidak ingin lagi. Dia tidak ingin datangnya lebih terlambat dari guru. Jadi siswa kami itu selalu awal. Iya. Jadi berbagi terus. Kalau piket sekolah, kalau piket kelas di dalam kelas. Contoh seperti saya kelas 2 ya. Piket kelas tetap di dalam kelas membersihkan. Piket selain piket kelas, piket di luar lingkungan sekolah. Contohnya, membersihkan lingkungan sekolah mulai dari memukik sampah, daun-daunan, daun terutama. Kalau plastik mudah-mudahan saat ini tidak lagi. Dan di luar gerbang sekolah, itu tetap lingkungan sekolah. Di luar gerbang sekolah, itu tetap lingkungan sekolah kan? Dan berikutnya WC terutama. Jadi bukan hanya siswa yang piket di dalam kelas setiap hari ada tugasnya. Di lingkungan sekolah pun ada, selain dari piket di dalam kelas. Ya mudah-mudahanlah adik-adikmu mau melaksanakannya. Ya. Di hari apa sajakah siswa-siswi SD Negeri 2 mengadakan gotong royong? Ya, untuk gotong royong di sekolah kami dibina. Kami memang untuk hari gotong royong itu hari Sabtu. Tapi tidak hanya hari Sabtu, hari apapun boleh bila lingkungan itu membutuhkan gotong royong. Jadi kami gotong royong itu ada 2, beserta dengan guru, beserta dengan anak didik, guru dengan komite sekolah, yaitu pihak orang tua. Jadi tidak terlepas lingkungan sekolah ini dari orang tua juga. Tadi orang tua mendukung, contoh seperti pagar-pagar tanaman ini, nak. Jelas ini orang tua yang membuatnya. Orang tua. Pagar tanaman yang ada di sekolah, orang tua yang membuat. Itu hasil gotong royong orang tua. Jadi bila kami memerlukan mana lingkungan yang layak dibersihkan siswa, payo gotong royong dengan siswa. Mana gotong lingkungan yang kami membutuhkan lebih dari tenaga siswa, kami ajak orang tua siswa. Jadi antara pihak sekolah dengan orang tua, komite sekolah terutama selalu bekerja sama untuk menjaga lingkungan sekolah ini agar tetap bersih. Jadi untuk hari khususnya gotong royong kelas siswa itu hari Sabtu. Lain dari situ kami boleh minta kalau memang lingkungan tersebut membutuhkan gotong royong, dan semuanya pihak selalu mendukung
baik siswa, baik orang tua, mendukung selalu. Apapun yang diminta untuk kerjasama sekolah ini, agar tetap sekolah ini terjaga dalam hal kebersihan sekolah ini. Nah, itulah. Terima kasih, Bu. Ya. Lihat tempat-tempat yang paling sering sekali dibersihkan oleh siswa-siswa SD nanti. Ya, untuk itu nak, tidak ada sih tempat yang paling sering, tapi semuanya sering dibersihkan. Nah, berbagi tugas antara adikmu dari kelas 1 sampai kelas 6, berbagi tugas. Kalau sudah ada yang di WC, berarti di lingkungan lain, contoh di dalam di belakang kelas, nah, di halaman kelas, di lapangan kelas, nah, atau di luar gerbang, di kantin, bahkan di tempat tong sampah terakhir. Nah, tapi untuk itu, ibu boleh menunjukkan lingkungan-lingkungan sekolah ini, ibu mau menunjukkan untuk kamu, benar enggak? Hasil dari adik-adikmu membersihkan setiap hari, bersih tidak? Nah, ibu boleh menunjukkan. Mulai dari mana ya? Ini sebenarnya kantin baca ya? Iya, Bu. Ini kantin baca. Nah, kantin baca ini dimanfaatkan oleh adik-adikmu jika adikmu kelas 1 sampai kelas 6 tidak, contoh, tidak memiliki uang jajan. Saat istirahat mereka menggunakan ini. Nah, mereka lebih baik ke kantin baca, membaca. Nah, di ruangan yang terbuka. Ada juga perpustakaan untuk dimanfaatkan. Tapi perpustakaan itu tertentu bangkunya tadi kan. Jadi bila di situ sudah tidak memadai lagi untuk membaca, mereka pergi ke kantin baca. Karena kami sekolah selalu menyediakan buku-buku untuk dibacanya saat dia butuh. Tapi adik-adikmu selalu di sini sebelum masuk jam belajar dan waktu istirahat mereka menggunakan kantin baca. Berikutnya ini belakang kantin baca ini kebetulan rumah warga ya. Oh. Ini selalu sering kotor. Kotor juga ini. Jadi maju kalau daun-daun, kelapa-kelapa. Sering ini dibaca, apa dibersihkan oleh adik-adik kelas ini. Ke rumah warga juga. Ini terutama ini sering. Ini tempat yang paling sering lah disuruh bersihkan karena pohon ini tadi punya warga ya. Selalu menggugurkan daun. Nah, agar apa? Supaya air tidak tersumbat ke sana. Lalu dibersihkan. Ya. Berikutnya ada WC. Ya. Jadi pagar-pagar ini buatan dari komite sekolah. Paket Asia. WC perempuan, WC laki-laki, WC guru, kamar mandi. Nah, jadi adik-adik Muna selalu membersihkan ini. Nah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka tanpa disuruh. Nah, ibaratkan kalau sudah ada yang di sini, ambil yang lain. Ada adiknya lepak di sini, kerja yang lain. Nah, ini WC. Mereka selalu membersihkannya setiap hari. Khusus kelas 2 ibu sarankan. Tadi kelas 2 sudah membersihkan WC hari Selasa. Saya ibu sarankan dikelaskan. Nah, jadi untuk pembuangan sampah. Nah, ini khusus sampah di sana enaknya ya. Kan.
ada non organik. Ini tempat sampah organik. Kami selalu nyuruh adikmu agar membedakan mana sampah organik dan non organik. Kebetulan di sini tempat sampah organik. Non organiknya di belakang kantin. Iya Bu. Jadi adik-adikmu udah tahu membedakan, ya. Ini tempat sampah organik yang terakhir dan di belakang kantin tempat sampah non organik. Jadi beda dia. Yang mau ibu tunjukkan apa lagi? Lapangan. Tempat tanaman langka. Adikmu. Ini khusus kelas tinggi yang bersihkan ini. Kelas 4 dengan 6. Mereka membersihkan ini. Mereka rawat tanaman mereka yang dibawa mereka dari rumah. Ini buah-buahan langka, tanaman langka. Ibaratkan kata dusun, tanaman hutan ya. Buah-buah hutan itu ada. Buah manggis ada namanya juga itu. Tampoi ya. Boleh masuk Bu? Boleh? Boleh. Kita nengok tempat apa? Sampah non organik ya. Inilah keadaan SD 67 SD Skalo. Di setiap ruangan pasti ada pasangannya. Organik, kami suruh adik-adikmu buang di sini. Ada dua lubang. Ini tempat sampah non organik semuanya. Jadi memang terpisah ya, sampah non organik dan non organik dan sampah organik. Beda ya. Jadi sampah ini kalau udah banyak dibakar. Ini tempatnya. Beda ya. Selanjutnya kita kantin. Ini kantinnya memang kita sedia nggak pakai bungkus ya Pak ya. Ini adalah kantin SD 167. Ya? 67 kan? 67. Makanan yang ada di sini makanan yang tidak berbungkus supaya bungkus tersebut tidak jadi sampah di lingkungan sekolah. Mbak, ya. Bukan ini yang paling penting kalau ada penting. Sekolah ini sudah menerapkan tidak menginjak lantai pakai alas kaki. Itu terutama tidak memakai alas kaki memijak lantai. Baik lantai apapun. Jadi kalau mau pakai alas kaki mijak yang rumput. Itu yang sekarang sedang diterapkan sekolah. Tengok di pojok sana ada enggak tumpuan sepatu? Adik-adik. Ada itu. Ada buat sepatu ya kan? Jadi adikmu sudah sampai sekolah buat sepatunya di rak sepatu, masuk ke dalam kelas itu enggak pakai sepatu lagi. Jadi di dalam kelas tetap bersih. Ya. Itu yang ingin Ibu sampaikan. Jadi untuk anak ibu, kakak SMP, 43, lakukanlah ambil nilai-nilai yang baik dari sekolah ini, terapkan di sekolahnya, dan jangan bawa nilai-nilai yang kurang baik dari sekolah ini, jangan kamu terapkan di sekolahnya.
yang baiknya sang pelajar. Silakan terapkan agar menjadi sekolahmu lebih bersih dan belajar lebih ya. Jadi semoga wawancara ini bermanfaat bagi kalian. Paket Asia.